Ya, pada kesempatan ini kita akan hadir dalam rangka memenuhi penalaran dalam rapat Thank you.
yang terlaksana dalam bahasa Indonesia. Mutasi sebabnya, yang ada dalam diri, dibutasi animasi, terkongan, terkongan. Dalam itu, kita juga, menurut saya, maka ini yang menurut saya, itu juga. Pada terakhir, kita tanya juga, kita juga tahu, yang berkiraan juga yang dulu tolak, kita tahu, semua kita kekeluangan, sesuatu untuk saya. Jadi mulai hari ini, saya harus berjalan. Saya akan menyampaikan menyadari bapak-bapak termasuk Pak Ibu di sana waktu ini pembentukan tahun di atas ini sudah termasuk salah satu yang berkaitan aparatan itu nanti. Sebenarnya di sana lebih aktif lagi dengan kerja banyak beberapa serta di hari ini ada Pak Ibu. Kalau kita punya aspek lebih banyak berusaha apa yang dicanangkan ini bisa dilakukan. Saya mimpi saya berlaku dalam politik hanya satu dari mulut harus jadi kabupaten. Saya tidak ada mimpi menjadi bupati. Termasuk anak saya tidak ada mimpi menjadi bupati. Kalau takdir berminat, ya silakan saja. Tapi itu mimpi saya dan dari saya. Kalau kurang mimpi menjadi bupati, saya menjadi mundur dari politik. Selamat pagi, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada semua yang tetapi kalau
kita harus menangkan mata ini masuk ke tempat beliau yang mau bagian di daerah telah kemudian ini ruang kita juga tidak bisa berjuang untuk berjalan bahwa berjalan dan ini yang ada di paku pertama dan kementerian kehutanan masker terbesar di Indonesia itu begitu. Karena gak tahu yang kita tawarkan sama nasional kita nantinya kita akan berhubung dengan kehutanan untuk berhubungan agar kepentingan masyarakat kemampuan masyarakat seluas-luasnya dalam ibadah banyak itu orang ahli daya di pelepasan bagi itu pakai kudu itu ingin menjauh dari muka rumah ini menjauh dari kita berjumpah di kita ketemu rumah tak bisa di daerah pelepasan jadi banyak hari itu tidak tinggal banyak kita yang kita harus pertanyaannya ada, tapi pernikahannya belum berhasil. Ini banyak, itu lemah kita yang kedua. Bahwa kita diberi kita yang terkasih dua harga, satu sama atau tidak kita diberi kita, punya lebih-lebih. Sementara jauh, berhubungnya, ini harus menunjukkan. Ini juga dan itu yang pasangan ini juga ini kebenaran hidup masyarakat dari dunia dan semua kemungkinan ternyata untuk berada dari kita bahkan bertapa kemungkinan dengan kita kita kaya ya kaya dan kecil dan semua tidak kaya tetapi secara kemungkinan kita di sini itu dua tahun pada rumah ini dan kita untuk tinggal bangunan yang tidak ada penonton. Kalau tadi masih di situ 30%, kalau saya itu Pak Toto, ini kita di sini juga hanya 5%. Bukan APBD untuk wilayah ini. Sebab dari akhir kebetulan tadi, kita masih lama
selama 30 bilang dalam beliau. Tidak ada lagi di dalamnya. Kemudian kita berhubungan kita terhadap jati, terhadap semata-mata. Karena kalau ini dalam diri kamu masih seperti sekarang ini, maka kemungkinan kita akan dihubung kotak. Untuk itu, kalau berhubungan itu sudah berhubungan, maka jalan yang akan ditempuh adalah jalan baru dari PT12. Untuk kejalanan sampai jalan tertinggi, langsung turun sampai kemungkinan. Ini anak-anak, saya berpengar beranak-anak besar terhadap jalan ini. Terus kalau waktu tengah, ini untuk berpengar masih agak sopan, tidak sampai selama. Kalau diminta kalau mampu kesian mobil barang kota dan masyarakat, nah kita juga ada mengandung. Itu si kobar, waktu tahun ini jalan. Kira-kira apa? Tidak. Kebun moral. Saudaraku Putra Kenci Hilir gitu ya, kebetulan berada di Dewan. Melihat kesenjangan pembangunan antara Hilir dan Mudik. Iya. Baik, jadi begini. Kebetulan pertama saya Dapil Hilir ya. Dapil Hilir, Dapil 1 di Hilir, anggota Dewan dari Partai Hanura. Kemudian saya di Komisi 3, kemudian sekarang adalah Ketua Komisi 3. Jadi memang seperti yang saudara tanyakan kepada kami itu tentang kesenjangan, memang karena kami dalam pembahasan memang merasakan sekali hal itu. Karena ada beberapa hal yang kadang-kadang boleh dikatakan tidak masuk akal oleh kami ketika kita bicara kerinci secara keseluruhan, tetapi dalam konsep pembangunannya kita sudah tidak bicara secara keseluruhan. Ada wilayah-wilayah tertentu yang diprioritaskan dalam dalam pembangunan. Sepertinya ada tebang pilih wilayah-wilayah tertentu untuk diutamakan dalam pembangunannya. Hilir saya rasa sangat tertinggal pada saat ini, walaupun gerakan-gerakan rakyat sudah mulai mengungkapkan rasa ketertinggalan tersebut. Secara pribadi, saya merasakan bahwa hal ini harus segera disikapi cepat oleh masyarakat Kerinci Hilir, terutama oleh pemuka-pemuka masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat Kerinci Hilir. Jadi pada solusi untuk ini, yang seperti sedang digagas sekarang tentang konsep pemekaran Kerinci Hilir ini, saya rasa sangat baik. Sangat baiknya adalah ketika ini bisa terwujud dan pemekaran ini bisa terwujud, bahwa Kerinci Hilir bisa terwujud dan berpisah ibu kotanya dengan Kerinci Mudik, tentu Hilir sudah otonomi sendiri. Sudah bisa memikirkan pembangunannya sendiri. Dan baru itulah Kerinci Hilir saya rasa bisa meningkatkan mutu dan jaringan pembangunannya secara merata untuk Hilir. Selama Kerinci Hilir belum terpisah dengan kabupaten induknya, saya rasa Kerinci Hilir wallahualam akan bisa terjadi pemerataan pembangunan. Itu kira-kira komentar saya tentang hal ini. Karena saya melihat hampir sekitar tidak sampai 50-50, mungkin sekitar 30% saja baru pembangunan ada di Kerinci Hilir. Sementara yang lainnya sudah tersedot untuk wilayah tertentu yang diprioritaskan oleh pihak-pihak tertentu yang menganggap mereka berada di wilayah itu, memang itu yang diutamakan bagi mereka yang sepertinya. Saya rasa itu.